السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعدهم، yang terhormati Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Badan Amil Zakat Nasional beserta jajaran, para BPKH. pimpinan Basnas Provinsi, Kabupaten, dan Kota, seluruh Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan karunianya pada sore hari ini kita bersama hadir dalam Rakornas Basnas tahun 2023. Dan menyampaikan salam dari Bapak Presiden, beliau sedianya akan hadir, tapi bertepatan dengan tugas kenegaraan lainnya, hingga minta saya untuk mewakili beliau. Di beliau berhalangan. Hadirin sekalian, keberadaan dan peran Basnas sebagai mitra strategis, pemerintah tentu sangat krusial. Sebagai badan utama pengelola zakat nasional, Basnas turut aktif membantu pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terlebih saat ini, kita bersama tengah diperhadapkan dengan sedikit waktu lagi menuju target penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada 2024 atau lebih cepat 6 bulan dari target SDGs. Strategi yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan dari kelompok masyarakat miskin ekstrim serta menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan turut menjadi kunci keberhasilan, sebagaimana yang telah dilakukan Basnas dalam pemenuhan kebutuhan para mustahik. Upaya peningkatan kejahatan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, saya minta Basnas terus konsisten meningkatkan partisipasi aktifnya, tidak saja untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin ekstrim, tapi juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrim. Hadirin yang saya hormati, efektivitas pemberdayaan program pemberdayaan ekonomi akan lebih maksimal jika melingkupi berbagai sisi pemberdayaan, seperti kemudahan akses permodalan, penguatan produksi dari hulu sampai ke hilir, serta sistem pasar, yang mudah, adil, dan terbuka untuk pelaku usaha para mustahid. Hari ini kita menyaksikan kurang lebih 100 UMKM yang telah mendapatkan manfaat dari Basnas. Dan ini menjadi bukti bagaimana Basnas mendukung pemberdayaan ekonomi dengan membangun kehidupan masyarakat miskin dalam sektor produktif, selain itu, program pemberdayaan sosial menjadi tahapan penting dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan, seperti pemenuhan kebutuhan yang darurat, dasar, dan lanjut bagi masyarakat miskin produktif agar lebih siap dengan program pemberdayaan lanjutan. Dalam hal ini, saya tahu bahwa Basnas bekerjasama dengan Kementerian PUPR juga berkontribusi melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, yakni penyediaan akses bagi masyarakat miskin dengan perbaikan rumah layak huni. Ini peran Basnas. Saya berharap program ini dapat terus didukung oleh Basnas agar lebih banyak kelompok masyarakat miskin dijangkau melalui skema padat karya tunai. Hal ini berguna untuk meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan kualitas rumah dan juga dan juga utilitas lainnya. Secara khusus saya mengapresiasi dan mengharapkan Basnas dapat meningkatkan penyediaan akses lanjutan bagi kelompok masyarakat miskin yang berkebutuhan khusus, seperti yang dilakukan saat ini, melalui penyediaan akses dan fasilitas pendidikan Al-Qur'an kepada kelompok penyandang disabilitas tunarungu. Ya. Ini bagus sekali, dan bisa kita harapkan bahwa nanti banyak mereka yang bisa membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya kembali mendorong Basnas untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan nyata, terutama demi menciptakan transformasi tata kelola dana sosial syariah yang mendatangkan maslahat bagi umat. Tama rumuskan beragam gagasan dan terjemahkan dalam inovasi-inovasi baru pengelolaan dana sosial syariah terutama SIS dan dana sosial keagamaan lainnya agar mampu menjadi bagian dari alternatif solusi untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia upaya tersebut sangat erat kaitannya dengan urusan peningkatan kualitas kesehatan perlindungan sosial, pendidikan dan berbagai aspek sosial lainnya sehingga penanganannya mesti disinergikan. Kedua, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri di sektor-sektor potensial serta pemangku kepentingan terkait. Dan tidak ada target yang mustahil dicapai bila setiap pihak terus memberikan sumbangan terbaiknya. Kita tahu bahwa potensi zakat itu besar sekali. Potensinya besar. Nah sekarang itu bagaimana mengambilnya. Ya. Nah itu jadi, nah yang berhak untuk mengambil itu basnas. Yang diperintahnya itu basnas. Jadi yang diperintah dalam Al-Quran khud min amwalihim dan tutahhiruhum ambil. Nah sekarang Basnas harus merumuskan bagaimana caranya ngambil. Ya. Potensinya sudah banyak. Berapa Pak Tua Basnas? Hah? Eh? 350 triliun. Jadi potensinya banyak, tapi baru berapa persen, berarti belum bisa ngambilnya. Nah, jadi kita mari kita rumuskan teknik ngambilnya. Ya. Dan juga seperti tadi kebukakan Menteri Agama, kepercayaan. Ya. Trust. Jadi jangan sampai orang berzakat tapi tidak mau melalui basnas. Artinya itu kepercayaan. Jadi ada dua, kepercayaan untuk caranya kita ngambil. Yang ketiga, tingkatkan pemanfa pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi agar pengumpulan, penyaluran, serta pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai hasil yang semakin optimal. Saya tahu sudah dilakukan digitalisasi di dalam pengelolaan zakat ini. Untuk itu saya berharap Rakornas Basnas tahun ini dapat menjadi forum yang produktif dan transformatif serta mampu menelurkan rekomendasi program yang signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para buzaki agar terdorong untuk menunaikan sis melalui Basnas sebagai lembaga Utama untuk mensejahterakan umat. Oleh karena itu, kami juga terus mendorong, selain mengoptimalkan pemungutan zakat, wakaf, infak, sedekah, tapi juga mengembangkan para usahawan Muslim. Ya mengembangkan para pengusaha syariah, bisnis syariah. Sebab paling utama adalah bagaimana menumbuhkan para pengusaha syariah ini. Karena walaupun ada kita kembangkan basnas, kita kembangkan industri keuangan syariah, industri produk halal. Tapi kalau tidak ada pengusahanya, tentu tidak akan ada yang memberi zakat, tidak akan menggunakan eh, apa, bank syariah, ekonomi syariah, tidak ada yang, oleh karena itu kita terus mendorong supaya para pengusaha ini semakin banyak, semakin sadar untuk bisa memberikan zakatnya itu. Termasuk saya kemarin di Cina selain kunjungan menghadiri Expo ya China ASEAN Expo ke-20 di kota Naning, saya juga bertemu para pengusaha untuk berinvestasi industri halal di Indonesia di Fuzhou ya, dan saya bertemu dengan Perdana Menteri dengan beberapa gubernur, Fuzok, Naning, dan juga wali kota Shanghai, dan mereka juga merespon ya, untuk mendorong para pengusaha di mengembangkan produk halal di Indonesia. Kalau itu bisa terjadi, dan insya Allah banyak mengembangkan industri halal, perbankan syariah, para pengusahaan kita, value juga tumbuh, maka insya Allah para pengusaha muslim, para pengusaha yang berbasis syariah akan semakin banyak dan semakin besar. Dengan demikian maka zakatnya juga akan meningkat. So, kalau semuanya itu fukorok masakin, yang ada mustahikin, ya, Nah ini sulit. Ibarat handuk semua handuk kering semua. Enggak bisa diperes, enggak ada airnya. Ya. Oleh karena itu bagaimana kita menumbuhkan semangat berwirausaha tumbuhnya para pengusaha muslim sehingga zakatnya akan semakin banyak. Walaupun kita dikenal sebagai masyarakat yang Katanya di dunia itu paling dermawan di dunia itu. Nah, namanya saja ya. Namanya kalau di Mesir itu disebutnya orang Indonesia itu Ahsanul Insan. Manusia yang paling baik katanya itu. Nah, ini nama-nama baik ini sudah kita peroleh ya. Oleh karena itu kita berharap bahwa zakat ke depan akan semakin tumbuh, akan semakin besar dan juga pejalurannya akan semakin tepat dan akan melakukan perubahan dari mustahikin menjadi muzaki dari mustahik menjadi muzaki amin ya rabbal oleh karena itu saya berharap pertemuan ini akan memberikan kontribusi yang lebih baik nanti ke depan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Basnas tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahu al Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk tetap berada di tempat. Dan selanjutnya kami turut mengundang Bapak Menteri Agama dan juga Bapak Ketua Basnas untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden di atas panggung. Kami pandu dalam hitungan mundur. Tiga, Tiga. Dua satu. satu, dengan demikian, pembukaan Rakornas Basnas dan program Training of Trainer Seribu Pengajar Al-Qur'an Bahasa Isyarat telah diresmikan. Kami persilahkan untuk duduk kembali di tempat yang telah disediakan.